Rocky. Ya, assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube seputar koin. Dan pada kali ini saya akan membagikan informasi, yaitu 3 cara ya mengatasi sinyal lemot pada jaringan 4G ya, padahal jaringan 4G untuk provider Telkomsel. Simak terus video ini sampai habis. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki Anda semua lancar dan diberi kesehatan selalu, amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum ke caranya ya, pastikan kalian kuotanya itu masih ada ya, kuota internetnya masih ada. Dan untuk cara pertama, ini cara yang paling umum yang bisa kalian gunakan, yaitu bisa kalian menonaktifkan atau hidupkan ulang atau restart ulang HP kalian. Dan seandainya cara pertama ini tidak berhasil atau masih lemot atau sinyal 4G-nya tidak muncul, ada cara kedua, bisa membuka setelan di HP kalian ya. Kemudian pilih kartu 2 SIM ini, dan kemudian pilih SIM provider Telkomsel kalian. Kebetulan ini saya berada di SIM 2. Kemudian ini pastikan ya, untuk di sini kalian jaringan yang disukai ini, posisi jaringan 4G ini sudah keadaan menyala atau sudah keadaan tercentang atau sudah berada di setting jaringan 4G. Dan juga pastikan di setting berikut ini juga ya, pilih operator. Nah, pada tahap ini bisa kalian ya sebelumnya aktif, kemudian bisa kalian nonaktifkan fitur ini ya, dari otomatis ya. Dan seandainya nonaktif atau sebaliknya, bisa jika tidak keadaan otomatis, bisa dibuat otomatis ya. Sekian itu saja cara atasi sinyal lemot untuk provider Telkomsel. Jika merasa konten ini bermanfaat, bisa dibantu dengan like, comment, dan subscribe.